plug dari spionnya sudah diganti menggunakan punyanya spion mobil Avanza. Untuk bagian depan masih tetap standar semua, untuk wiper masih juga tetap standar, dan di atasnya dikasih variasi tule. Ini kurang lebih harganya kisaran Rp650.000. Ini nampak dari sektor sebelah kiri. Ya, untuk baknya ini sudah dilapis ya. Ini untuk bahannya ini bahan MB-Tech ya. MB-Tech dengan warna merah. Untuk total harganya kurang lebih dibanderol dengan harga Rp2 juta. Untuk bagian bawah ini sudah menggunakan velg dari Innova ya. Ini punyanya mobil Innova apa? Saya nggak tahu ya. Dan untuk harga velgnya ini kisaran harga Rp5.500.000, dan untuk ban plus velgnya ini kurang lebih harganya Rp9.500.000. Di sini sudah menggunakan muffler dari GS Racing exhaust system seperti ini. Untuk warnanya sendiri warna biru kombinasi. Oke, kita akan lanjut menuju sektor dari sisi bagian dalam interiornya. Untuk bagian dalam interiornya seperti ini. Untuk bagian door trim ini masih polos ya, ini masih bawaan pabrikan. Ini masih dalam proses pengerjaan modifikasi. Kita akan geser ke sektor dari jok atau kemudi utama seperti ini. Untuk warnanya sendiri warna merah kombinasi warna kuning. Ini untuk bahannya sendiri bahan terbaik ya. Ini menggunakan bahan dari MB-Tech. Kita akan masuk menuju dapur ya. Dapur kemudi. Untuk dapur kemudi seperti ini. Ini untuk bagian kemudi, ini untuk bagian speedometer tetap standar. Ini untuk bagian tengah seperti ini sudah di backlip semua ya. Ini untuk subwoofernya menggunakan subwoofer dari Venom. Untuk lantai bawah sudah dilengkapi dengan karpet seperti ini. Ini full modif ya untuk bagian dalam. Ini untuk dindingnya dilapis dengan variasi IKA. Bahannya sendiri semuanya menggunakan bahan dari MB-Tech. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan review pada siang hari ini. Bila ada salah-salah kata dalam penjelasan atau review, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Tri Adi Sumarsono pamit undur diri. Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time.